Sahabat Mutiara Keluarga yang terkasih, dalam Injil Lukas bab 21 ayat 34 sampai dengan 36 dikatakan, "Jagalah dirimu, jangan sampai kalian sibuk berpesta pora dan minum-minuman keras sehingga kalian tidak siap ketika hari kedatangan Tuhan tiba." Saudara yang terkasih, biasanya orang berpesta pora dan bermabuk-mabukan itu lupa dan terlena akan kesementaraan hidupnya di dunia ini. Biasanya orang dengan keadaan seperti itu tidak berpikir mengenai hari kedatangan Tuhan akan tiba. Dan hidup di dunia ini hanya sementara. Karena itu, mari kita bersama keluarga dalam menghadapi kedatangan Tuhan, kita selalu berdoa, berjaga-jaga dengan berbuat baik, bertindak yang bijaksana, berpikiran positif, sehingga bila sewaktu-waktu kita dipanggil Tuhan, kita sudah siap. Jalan-jalan ke Danau Toba, jangan lupa membeli tuak. Berjaga dan berdoa sebelum Tuhan memanggil kita kelak. Sungguh indah Pulau Sumatera, Danau Toba penuh pesona. Hidup ini hanya sementara. Mari kita gunakan dengan lebih bermakna. Salam sukacita kasih.